Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mugli Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pencinta audio sound system semuanya. Oke telur, kali ini ada di lokasi Elektronan ya. Ini sudah main ya, Elektron plus tepatnya ya. Hanya kendang, keyboard, seruling dan gitar. Oke, di urutan nomor 1 ada dub, buat dub. 1 dub, 2 dak, dan nomor 3 buat midi, 4 tidak terpakai. Untuk nomor 5 buat seruling ya. 5 seruling dan keyboard, nomor 6 7 melodi ya. Untuk vokalnya ada di nomor 15 dan 16 ya. Ini posisinya AUX-nya buat monitor pre ya, pre fader ya, artinya tanpa slide karena jarak antara monitor panggung dan FOH sangat jauh ya, lebih dekat di posisi operator. Untuk monitornya lebih dekat di operator ya, FOH hanya berjarak 50 meter ada di samping operator ya, karena ini ada di sebuah gang, FOH nya tidak terdengar sama sekali ya di tempat operator. Saya hanya mendengarkan di monitor panggung saja, hanya ada 18 in dan 12 in plus tweeter ya. Untuk pengambilan perekamannya ini atau perkuatannya di AU3 ya, jadi ini mengira-ngira saja ya untuk hasil recording lewat soundcardnya ya. Dan ini pun suara live langsung dari HP yang terdengar saat ini, langsung dari HP, tidak lewat soundcardnya. Mungkin di video, mungkin di akhir video ya saya tunjukkannya hasil recording, hasil dari rekaman menggunakan soundcard. Mungkin di akhir video saya tunjukkan nanti. Ini di sini saya mau menunjukkan cara settingnya, di tune-nya seperti itu tadi, bisa dilihat. Mungkin ada sedikit video yang saya videokan di season kali ini. Ini sedang leveler. Oke, mungkin dilihat, bisa diingat ya, 1 buat dub, 2 dak, dan nomor 3 buat midi, nomor 4 kosong, nomor 5 suling, nomor 6 keyboard, nomor 7 melodi ya. Oke, karena ini lokasinya begitu sempit dan sangat sulit untuk posisi FOH, sangat jauh sekali ya. Oke dulur, kalau ada yang bertanya silakan ditanyakan, mungkin bisa saya jawab. Dan adapun yang memberi masukan, silakan memberi masukan, nanti bisa saya terima dengan lapang dada. Oke, ini musisinya cuma 4 ya, kendang, keyboard, gitar dan seruling ya, Elektron plus. Oke, selamat menyimak dan mendengarkan hasil recording dengan memakai soundcard ya, dan dilihat lagi videonya untuk parameter di equalizer, di mixer ya, tepatnya di tune-nya mixer ya. Bisa dilihat, saya kasih sedikit tulisan ataupun sedikit
ini bisa dilihat, ini nomor satu buat duk, ini buat duk tunnya ini, dan ini buat tundak, ini midi, dan nomor 40, nomor 5 suling, ini tun keyboard, dan terakhir buat melodi. Semuanya mau.